Tuh, ada pintu istana yang berwarna hijau nih, guys. Kira-kira di pintu istana berwarna hijau ini kakak menemukan hewan apa nih, guys? Mari kita coba bongkar terlebih dahulu ya. Tapi sebelum buka pintu yang berwarna hijau ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu, teman. Tuh. Lihat, guys. Pintunya bergerak-gerak sendiri, teman. Ini akan ada satu hewan di dalamnya. Ayo, kita coba buka bareng-bareng, teman. 1, 2, 3. Guys, lihat tuh. Ada hewan, teman-teman. Tapi bentar, ini hewan apa ya? Kita coba pancing pakai makanan, teman-teman. Kakak sudah siapin pelet, teman. Tuh. Lihat, dia langsung keluar saja, temanku. Nampaknya dia sangat kelaparan ya. Dia malah mencakar-cakar makanannya, teman. Kakak tahu nih, guys, ini hewan apa, temanku? Ternyata ini adalah seekor burung puyuh. Seekor burung yang sangat aneh, teman. Kenapa disebut aneh nih, guys? Karena dia seekor burung yang tidak bisa terbang, temanku. Ayo, kita masukin ya ke dalam truk kanan kakak, teman. Lumayan, wow. Kita masukin. Dia memiliki bulu yang begitu sangat tebal, teman. Sangat cocok ya untuk kita rawat dan kita pelihara. Kita kasih makan lagi semuanya, teman. Masukin, wow, keren sekali. Oke, dua ekor burung puyuh sudah ngabalin, teman. Kita tutup kembali ya pintu truk kanan kakak, teman. Lihat tuh, truk kanan kakak yang pertama diisi oleh anakan ayam, yang kedua diisi oleh burung puyuh. Wadidaw, saatnya kita isi truk kanan yang ketiga, teman. Dan kita bongkar pintu yang berwarna apa nih, guys? Berwarna merah. Wadidaw, kira-kira hewan apa lagi ya yang ketemukan di pintu berwarna merah ini, teman? Apa kalian ada yang bisa tebak, teman? Ayo, saatnya kita buka ya. Tok. Akan ada sesuatu dalamnya, teman. Let's go. 1, 2, 3. Wadidaw, guys, di dalam begitu sangat gelap sekali, teman. Kakak belum tahu hewan apa yang di dalamnya nih, guys. Ini lebih baik kita coba cek ya. Kita masukin kamera kakak ke dalam, teman. Tuh. Lihat tuh, ada hewan berwarna hitam, teman. Wadidaw, ternyata ini adalah seekor marmut kalau gak salah, teman. Wow, ayo, daripada penasaran lebih baik kita buktikan, teman. Dan kakak tangkap ya. Wow, ternyata benar nih, guys. Dia memiliki bulu yang begitu sangat lebat. Ternyata benar, teman. Ini adalah seekor marmut, hewan imut berwarna hitam. Kita masukin ya ke dalam truk kakak, teman-teman. Ayo, kita masukin nih, guys. Pintunya belum dibenerin kan, teman. Yuk, kita masukin ke dalam. Ini adalah seekor marmut, hewan imut memakan rumputan, teman, berwarna hitam, yang sangat cocok untuk kita rawat nih, guys. Ayo, kita tutup kembali pintunya, teman. Jangan sampai dia melarikan diri lagi ya, karena kakak akan merawat dengan baik-baik nih, guys. Yuk, kita let's go ke sebelah sini, teman. Halo, guys, lihat, teman, tuh. Truk kanan kakak sudah sampai lagi nih, guys. Di depan sebuah rumah-rumah ini, teman, ada 3 rumah yang berwarna-warni. Ada yang berwarna pink, berwarna hijau, dan juga berwarna biru nih, guys. Wadidaw. Oke, teman, saatnya kita let's go ya untuk memulai dan membongkar-bongkar semua pintu rumah-rumah ini, guys. Mulai dari pintu yang berwarna biru terlebih dahulu, teman. Kira-kira di pintu yang berwarna biru ini kakak akan menemukan apa ya nih, guys? Yuk, kita coba periksa, teman. Tok. Wih, nampaknya ada suatu pergerakan di dalam, temanku. Kita coba buka bareng-bareng. Tuh, lihat, guys, ternyata benar, teman. Di dalamnya terdapat banyak sekali anakan ayam berwarna-warni. Kita kasih makan, temanku. Apakah dia mau? Ini langsung disantap begitu saja nih, guys. Wadidaw, nampaknya anak-anakan ayam ini begitu sangat kelaparan sekali, teman. Sangat cocok ya untuk kita rawat dan kita pelihara nih, guys. Ada berapa ekor, teman? Mari kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 ekor berwarna pink, 2 ekor berwarna kuning, dan juga 1 ekor berwarna biru. Wow, sangat keren sekali. Oke, kita tangkap semua dan kita masukin ke dalam truk kanan kakak, teman. Soalnya truk kanan kakak masih terisi kosong ya. Yuk, kita isi dengan anak-anak yang berwarna-warni ini, temanku. Dia begitu sangat lucu-lucu sekali ya. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara, teman. Ayo, jangan lupa, guys, kita tutup kembali pintunya, teman. Takutnya dia melarikan diri ya, soalnya kakak akan merawat dia dengan baik-baik, teman-teman. Oke, 5 ekor anakan ayam sudah kakak amanin, kakak masukin ya. Kita saatnya let's go lagi, teman. Guys, lihat, di sini akan menemukan terdapat istana yang begitu sangat banyak sekali pintu ya, teman. Ada pintu yang berwarna biru, pintu berwarna merah, temanku. Wadidaw. Oke, saatnya kita let's go buka ya pintu yang berwarna biru ini terlebih dahulu, teman. Karena pintu berwarna biru ini dihalangi oleh apa ini, guys? Ada
batu yang sangat besar ya. Mari kita bongkar teman, biar hewannya bisa berkeluar dengan bebas nih guys. Mari kita bongkar teman. 1, 2, 3. Tuh. Guys, ada marmut lagi teman. Lihat tuh, wadidaw. Marmut yang sama seperti yang tadi kakak temukan ya. Lihat deh, marmut yang berwarna putih malah masuk lagi ke dalam teman. Kita tangkap, wadidaw. Dia begitu sangat agresif sekali teman-temanku. Ayo kita tangkap, wow. Kakak dapat teman, lihat tuh. Dia sangat kotor sekali ya teman. Nampaknya dia jarang mandi temanku. Nanti kakak rawat dan kakak ambil ya, biar dia isi hidup bersih lagi teman. Kakak lupa gak bawa makanannya nih guys. Ini lebih baik kita biarkan dulu ya si marmut ini berkeliaran di sini teman. Nanti kita ambil lagi ya. Nanti kita satuin sama kawarannya nih guys. Yuk kita lanjutkan lagi di sebelah sini teman. Wow, ada dua pintu berwarna merah yang sama nih guys. Kira-kira hewan apa lagi ya yang ketemukan di pintu berwarna merah ini teman. Let's go. 1, 2, 3. Widih, ada seekor anakan itik. Wadidaw, dia berwarna putih teman. Kita kasih makan nih guys. Widih, langsung disantap begitu saja temanku. Lihat tuh, kakak menemukan satu ekor anakan itik ya. Nampaknya dia terpisah dari dukanya teman. Dia berwarna putih dan juga memiliki berwarna hitam di punggungnya nih guys. Mantul-mantul ya. Tapi itik ini dia memiliki sedikit berbeda teman. Memiliki paruh dan juga memiliki selaput di kakinya nih guys. Gunanya selaput itu adalah untuk dia bisa berenang dalam air ya. Wow, sangat keren sekali teman. Biarkan dulu dia makan makanannya kakak kasih ya. Nanti kalau sudah kenyang kita ambil dan kita rawat nih guys. Ayo kita lanjutkan lagi teman. Masih ada pintu yang berwarna merah di sini ya, yang belum kakak bongkar. Tuh wadidaw, hewan apa lagi yang ketemukan temanku. Mari kita buka. 1, 2, 3. Wow, ada seekor ayam kate teman. Lihat nih, kita kasih makan. Apakah dia mau nih guys? Nampaknya dia malu-malu teman. Dimakan juga akhirnya nih guys. Ayam kate ini adalah jenis ayam hias teman, karena dia memiliki tubuh yang begitu sangat mungil. Kalau kalian gak percaya, coba kita tangkap nih guys ayam kate ini teman. Lihat tuh, dia tubuhnya sangat mungil sekali ya. Tapi dia memiliki warna yang begitu sangat menakjubkan teman. Berwarna emas dan juga ekornya berwarna hitam. Mantul-mantul he. Jadi sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara nih guys seekor ayam kate ini ya. Ayo teman, lebih baik kita lihat dulu ya penghasilan kakak hari ini teman-teman. Yuk kita coba cek-cek nih guys. Tuh ternyata gak kerasa ya, berpetualang hari ini begitu sangat menyenangkan sekali teman. Kakak menemukan seekor anakan ayam berwarna-warni, burung puyuh, marmut, dan lainnya teman-teman. Oke, itu saatnya terjadi kakak lagi untuk meluncur ya guys. Mari kita berangkat. Tuh guys, lihat di sini kakak menemukan terdapat ada perangkap yang berwarna merah nih guys. Kira-kira perangkap berwarna merah ini di dalamnya akan ada apa ya? Mari kita bongkar. Wow guys, ternyata di dalamnya tidak ada apapun teman. Alias jong, wadidaw, di dalamnya cuma ada bola-bola berwarna warni teman. Wadidaw, mantul sekali ya. Ini adalah mainan anak teman. Wah, lumayan nih buat adik kakak di rumah teman. Ayo saatnya kita meluncur lagi ya, karena kakak belum puas untuk berbatalang hari ini teman. Kita let's go ke sebelah sini nih. Lihat tuh guys, di sini terdapat akuarium yang terisi oleh ikan retepil temanku, dan juga banyak sekali belut sawah teman. Lihat belut yang berukuran jumbo. Widih, belut ini seperti ular ya guys. Dia memiliki tubuh yang begitu sangat panjang teman. Tapi bedanya belut, dia memiliki rendir tubuhnya teman. Jadi sangat susah sekali ya kalau ditangkap pakai tangan teman. Lebih baik kita tangkap pakai seser nih. Kakak dapet teman seekor belut temanku. Widih, lihat mantul-mantul nih guys. Belutnya begitu sangat licin sekali kali ya temanku. Jadi kakak harus berusaha temanku. Kakak dapat satu ekor belut. Ayo kita masukin ke dalam akuarium kakak teman. Wadidaw, belut ini sangat dicari orang-orang teman, karena dia adalah jenis hewan konsumsi yang memiliki gigi yang bikin sangat banyak teman. Wadidaw, mantul-mantul. Ayo kita tangkap lagi teman seekor belutnya nih guys, karena masih banyak nih. Widih, kakak lupa teman bahwa sesetnya malah seser yang kecil. Wadidaw, oke gak apa-apa, nanti kita ambil lagi belutnya ya. Hari ini kita menangkap dulu seekor ikan teman. Ada ikan jaguar. Maksud kakak ikan ini mujair teman. Seekor ikan konsumsi lagi nih, dan juga banyak sekali segerombolan ikan redepil. Widih, kakak langsung menang banyak
teman-teman. Begitu menyenangkan sekali ya men-share ikan ini guys. Wow. Yuk kita isi di akuarium yang kedua teman. Lihat tuh. Ini langsung penuh saja ya. Di akuarium kedua diisi oleh hewan-hewan reptil teman. Mari kita lanjutkan lagi sebelah mana nih guys. Wow. Ternyata di sini masih ada perangkap yang berwarna pink teman. Perangkap berbentuk kerucut, berbentuk lingkaran teman-teman. Ayo kita coba buka ya. Kira-kira hewan apa lagi di dalamnya teman? Mudah-mudahan di dalamnya tidak ada hewan berbahaya nih guys. Mari kita bongkar teman. 1, 2, 3. Wow guys, ada seekor marmut lagi teman. Tuh lihat marmut ini. Dia apa temanku? Wow, ternyata marmut ini dia memiliki warna putih. Wadidaw, keren sekali ya. Kita coba tangkap teman. Nampaknya dia begitu sangat kelaparan nih guys. Dan dia ngumpet di dalam sini. Dia melarikan diri temanku. Wadidaw, kakak belum sempat menangkapnya ya. Tapi gak apa-apa nih guys. Ayo, saatnya kita cari lagi ya.